Mas, namanya siapa nih, Mas? Namanya Andri, Mas. Mas Andri ya? Iya, Mas. Ini nyentok berapa kilo, Mas? Ini cuma dikit ini, Mas. Musim hujan nggak bawa banyak-banyak. Ini kayaknya baru buka nih? Baru aja selesai, baru beres-beres, Mas. Iya, Mas. Nggak dikupas ya? Langsung di... Ngocok. Kita ngocok alpukat dulu. Kita ambil alpukatnya. Ini jenis apa sih alpukatnya? Alpukat mentega ini, Mas. Mentega? Iya. Ciri-cirinya apa nih? Ciri-cirinya tuh kuning-kuningan dalamnya, Mas. Kuning-kuningan? Iya. Oh, bijinya dibuang itu ya? Dikumpulin, Mas. Oh, dikumpulin. Buat apa? Dijual. Ada yang ini, pengepulnya. Oh, bisa dijual juga bijinya? Iya. Oh, gitu. Kirain saya langsung dibuang gitu ya? Enggak, Mas. Ada nilainya itu juga. Ada nilainya bijinya juga ya? Iya. Laku. Sekarang sekilo alpukat berapa, Mas? Kalau di pasar 20, Mas. 20? Iya. Ini ngeroknya sampai habis apa enggak? Iya, tinggal kulitnya doang dibuang. Oh, kulitnya doang dibuang ya? Kalau sama kulitnya nggak bisa, Bang? Ntar nggak enak. Nggak enak, tuh. Langsung dikocok ya? Yoi. Berapa lama nih? Sampai menggumpal kecil-kecil. Kenapa nggak di blender aja? Nanti kehalusan. Oh, kehalusan. Iya. Beda jadi ya? Beda. Kalau ini masih ada teksturnya. Gerindu. Ngocoknya emang harus pakai itu ya? Yoi. Manualnya, Bang? Manual. Bang, itu kan ini buat satu porsi nih? Yoi. Ya. Buat satu porsi? Bisa dua ya? Dua? Satu alpukat ya? Iya. Kalau sport itu satu porsi 3 sendok kita pakai ini. 3 sendok. 3 sendok lebih dikit. Ini kapur. Ini kasih apa lagi? Ini kita kasih es serut. Serut. Oh, udah diserutin ya? Iya. Makanya es biasa ya? Anu, es kristal, Mas. Kristal tapi diserut? Iya, kristal diserut. Oh gitu. Ya, kita kasih gula aren. Gula aren. Iya. Terus kita kasih kental manis. Itu kan gula arennya udah manis lah. Nanti kurang creamy, nggak ada creamy-creaminya gitu. Kalau ada. Jadi biar tambah manis ya. Iya. Kayak abang gitu. Oh, harus pakai gula aren gitu ya? Ya, gula aren biar manis, SKM-nya biar creamy. Terus, satu lagi yang ada rasa. Dua yang original, sama satu yang coklat. Ya, ada satu yang Milo. Dua ori, satu Milo. Iya, bentar ya. Tinggal aja nggak apa-apa, nanti aja. Transfer. Minat ke jualan ini tuh gimana, Mas? Ya, pengen nambah usaha lagi, Mas. Daripada pulang kerja nganggur. Oh, ini sampingan? Iya, Mas. Emang sebenarnya kerjanya apa? Kerja di PT, Mas. Kerja di PT? Iya. Sampingan tapi menjanjikan ya? Alhamdulillah. Apa, Bu? Original satu? Iya. Ntar ya, Bu? Wih, antrian udah banyak, Mas. Pakai sore ya. Alhamdulillah. Ramai. Ini ngomong-ngomong, jualan sendiri aja, Mas? Sendiri aja, Mas. Sendiri? Sendiri. Nggak sama istri? Belum ada istrinya, Mas. Belum ada istri? Mas. Iya. Ngumpulin dulu ya, Mas, ya? Iya, Mas. Insya Allah. Tahun ini. Harganya
4 juta mas. Udah sama gerobak. Oh, udah satu paket ya. Iya. Jadi beruntung dong. Alhamdulillah. Gak harus mulai dari nol ya. Iya. Lanjutin doang mas. Lanjutin doang ya. Pelanggan udah tetap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, rezeki ada aja mas. Ini ada berapa varian rasa sih? Banyak mas. Banyak? Banyak. Paling best seller apa nih? Best seller Milo. Milo? Alpukat Milo. Alpukat Milo ya. Dari harga berapa sih yang originalnya? Original harga 11.000. 11.000. Iya. Terus? Milo 13. Milo 13. Coklat 13. Biasanya tahan berapa lama nih alpukat yang gini nih? Ini harus habis mas. Harus habis? Iya. Berarti bikinnya nggak harus banyak-banyak ya? Iya, makanya ini dikit-dikit. Kalau ada yang beli. Ada yang pesen baru bikin. Berarti ada kerugiannya nggak kalau begini? Nggak ada ruginya ya? Ya ada mas. Apa? Kalau hujan? Kalau hujan. Nggak, dari bahannya sendiri ini kan bikin. Oh nggak ada mas. Nggak ada. Gimana rasanya mas kerja sambil jualan? Ya, alhamdulillah dinikmatin aja lah mas. Ya, udah pasti capek sih. Tapi hasilnya double ya. Alhamdulillah. Triple mas? Triple. 3 kali lipat ya. Mas sekarang punya usaha apa aja mas? Usaha jualan pisang juga mas. Pisang apa tuh? Pisang katsu. Katsu. Iya. Terus? Ini satu lagi apa? Satu lagi kerja di PT mas. Kerja di PT ya. Oh iya, utamanya di PT ya. Iya di. Ini SKM yang paling laris nih kayaknya. Iya soalnya banyak mas. Sapinya ada 3 dia. Yang pakai ini ya. Iya. Sapinya ada 3. Iya, kan 3 sapi ini. Karena lama-lama turun semua sapi. Biasanya berapa porsi mas satu hari? Ya nggak tentu mas, kalau musim hujan gini mah sedapatnya lah. Sedapatnya, tapi ada lah ya. Nggak tentu mas. Alhamdulillah mas, asal ditekunin pasti menyajikan. Berapa? 35.